sama, yaitu di lorong gedung B, Kampus Albita Sera. Bagaimana kelanjutannya? Berikut informasinya kami sajikan untuk Anda. Pemira FISIP 2019 terselenggara pada tanggal 18 Desember 2019 dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Tidak ada yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Tempat untuk pemungutan suara yaitu di lorong gedung D Kampus A Untirta Serang. Pemilihan umum raya FISIP tahun ini memiliki 10 calon yang diantaranya adalah 4 pasangan calon BEM FISIP, 2 pasangan calon ketua dan wakil ketua Himakom, 2 pasangan calon ketua dan wakil ketua Hima IP, dan 1 pasangan calon ketua dan wakil ketua Hima AP. Pemira dilaksanakan untuk memilih presma dan wakil presma, ketua dan wakil ketua BEM FISIP, serta ketua dan wakil ketua para himpunan jurusan masing-masing. Antusias para warga FISIP Untirta sangat terlihat sekali di pemira tahun ini. Dapat dilihat dari seberapa hal ini bisa dilihat dari tertibnya para warga FISIP Untirta saat mengantri di tempat pemungutan suara yang sudah dibuka pada pukul 8 pagi. Berikut tanggapan para mahasiswa FISIP Untirta. Berjalan lancar ya, kesibukan setelah itu jadi kayak udah diatur gitu loh sama panitianya FISIP. Bagus-bagus sih kalau ini antusiasnya banyak banget ya dari yang mencalonkan. Kan dulu cuma hanya ada beberapa, hanya ada satu mungkin ya. Nah sekarang banyak pilihan, jadi dengan banyak pilihan dan diskusi-diskusi kitanya jadi punya banyak referensi lah buat pilih yang mana. Pemira tahun ini sangat-sangat ini ya, kayak misalnya udah antusias banget para mahasiswa ini udah ada kayak kepedulian yang mereka untuk tentang pemilihan. Lumayan ramai juga meskipun tadi pagi itu ada sepi mungkin ya, tapi kesini makin kesini tuh udah banyak. Yang saya lihat itu di vendor-vendor dan pemirsa itu sudah sangat sekali ya, masih masih calon sudah sangat aktual banget sih untuk kesini-sini itu kayak harapan saya itu sebenarnya cuma satu, terus mewujudkan, nyatakan visinya dan menjalankan misinya. Itulah antusias mahasiswa FISIP Untirta di Pemira 2019. Tim melaporkan untuk Untirta TV.